Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube-nya Never Cheat aka Budi Okinawa. Jadi kali ini kita akan membahas event terbaru, yaitu event Easter. Seperti sebelumnya yang saya katakan di video yang nanti akan saya upload juga ya teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas lengkap dan tuntas untuk video di untuk event Easter. Oke, let's go. Untuk yang pertama kita akan bahas ranked-nya dulu. Oke teman-teman, di sini rankednya kita akan lihat reward yang kita dapat apa aja. Oke, reward. Nah, jadi untuk reward ranked ini untuk top 1 sampai 50 itu akan mendapatkan Jutsu Advance. Jadi Jutsu Advance ini CP cost nggak ada damage, alias ini pasti debuff. Terus CP cost-nya 200 dan cooldown-nya 14. Nah, efeknya itu ya plus debuff resist untuk user 3% 3 turn dan instant taking damage. The user get health from all income attack for 3 turn. Sorry. Jadi efeknya itu kalian akan membuat debuff resist dan kalian akan membuat shield seperti damage absorb. Jadi kalau kalian terkena damage maka darah kalian akan bertambah. Bukan kalian tidak akan terkena damage dan damage tersebut akan menjadi darah kalian. Itu seperti damage absorb ya teman-teman ya. Jadi jutsu ini sebenarnya lebih GG dari jutsu Battle Pass 3 yang Ice Protection gitu teman-teman. Jadi worth it banget untuk kalian kejar kalau kalian kepengen dapetin jutsu ini teman-teman ya. Untuk event kali ini gila, benar-benar bagus banget. Kalau kalian ketinggalan bakal sayang banget teman-teman ya. Karena jutsu ini itu langka ya teman-teman ya. Kayak Ice Protection tuh dari Battle Pass 3 itu baru sekarang keluar lagi teman-teman. Bayangin 10 bulan ya. Itu 8 bulan baru keluar lagi yang seperti ini. Jadi jutsu ini sangat langka dan sangat bagus, bisa digunakan di PvP atau PvE teman-teman. Nah, untuk top 5 satunya itu dikurangin damage-nya teman-teman. Jadi dikurangin efeknya. Jadi CP cost-nya 300 dan cooldown-nya 16. Debuff resist-nya hanya 2 turn dan damage absorb-nya cuma 60% gitu teman-teman ya. Terus untuk top satunya bajunya beda sendiri ya teman-teman. Untuk 51 sampai top 300 itu bajunya simple banget. Kalau untuk top 1 sampai 50 itu bajunya bagus banget teman-teman. Oke, untuk efek weaponnya itu increase accuracy 35% dan retrieve force 8% dan 8% chance block all damage gitu teman-teman ya. Oke, untuk itemnya increase critical chance dan increase critical damage by 10%. GG banget ini pick itemnya. Oke, untuk PvP ya. Nah, untuk ranked battle-nya udah saya kasih tahu. Terus untuk jutsunya udah juga tadi di video sebelumnya. Oke, jadi untuk kita akan bahas package satu lagi teman-teman. Nah, package-nya ini waduh, ini geeky banget teman-teman ya. Jadi kalau kalian ketinggalan sayang banget. Jadi untuk weapon ini memiliki damage 445, increase accuracy by 38%, inflict poison with attack weapon 7% selama 2 turn dan 8% chance to convert damage HP positive. Jadi ini selain memberikan efek poison, kalian akan mendapatkan 8% chance damage to HP teman-teman. Nah, itu bikin GG banget weaponnya ya. Terus untuk back itemnya ini increase 8% dodge chance dan reduce damage taken 200 teman-teman. Bagus juga ini. Udah ngasih chance kena reduce damage taken lagi. Wow, gila ini ya. Terus untuk rambutnya, wah, style beda banget ya. Hijau-hijau gimana gitu ya. Terus untuk bajunya juga keren. Untuk jutsunya ini lu bagus juga teman-teman ya. Ini ada damage 384 388, CP cost 300, cooldown 15. Efeknya freeze to all active cooldown. Jadi ini enaknya digunakan ketika kalian ketika lawan kalian pengen menggunakan Dance of Wujin teman-teman ya. Jadi kalau lawan kalian sudah menggunakan banyak jutsu, maka kalian
bisa nge-freeze cooldown mereka. Jadi selama 4 turn cooldown mereka tidak akan bertambah, teman-teman ya. Tidak akan berkurang. Jadi akan tetap segitu saja, teman-teman, selama 4 turn gitu ya. Terus reduk target max HP by 10%. Nah, ini gede banget. Jadi saya nggak bakalan ketinggalan untuk package ini. Jadi saya akan check out terus, teman-teman ya. Saya duluan ya guys ya. Nah, udah terambil dan kita akan coba jutsunya nanti, teman-teman ya. Oke, kita akan ganti setnya dulu. Ini sorry banget. Waduh, terganti ya. Kita ganti dulu, teman-teman ini. Biar untuk ini ya, teman-teman, untuk masih bingung sih ini mending pakai apa ya. Ini bisa sih ini aja. Terus ini pakai ya. Death of Ujin. Oke, ini aja kali ya. Oke, terus kita ganti set yang mana ya? Ini aja kali ya. Ip, sorry, ini kita akan ganti Battle Resort. Kita ganti aja dulu semua. Kita bakalan lawan bos soalnya, teman-teman. Kita ini terus waduh, GG banget ya, bergerak-gerak gitu jutsunya, guys. Oh, dia taijutsu ya maksudnya ya. Mantap sih. Oke, terus tunggu guys. Oh, ini dulu, sorry, ini dulu. Terus ini bawa ini aja. Sama ini jus baru. Terus ini jadi banyak reduk ini ya, karena jujur aja caranya ini kurang reduk max HP, teman-teman. Sama ini. Terus kita akan bawa skill cooldown, guys. Oh, bawa ini aja bisa sih. Nah, ini. Ini sama ini aja. Oke, jadi ini tunggu, guys. Kita lawan bos aja ya. Lawan bos atau event ya? Event aja ya sekalian ya. Ini detailnya gimana sih? Hah? Kok nggak bisa diklik? Progress. Oh, ada dapat ini juga. Oh. Detailnya kok gak mau? Oh, teracak ya. Oh, dapat satu. Oh, caranya tuh roll dulu. Kalau dapat satu, maka kita akan lawan bos itu. Oh, gitu. Oke. Oh, gitu ya. Kita lihat seberapa kuat sih bos kayak gini ya. Oh, tapi lama ini, guys. Jujur aja sih, lama ya bosnya ya. Guys, back item sama ini aja belum keganti ya. Ini apa nih? Damage block, guys. Kita akan fresh dulu cooldown. Wih, mirip Susanoo. Wow. Mirip Susanoo di ininya ya. GG, guys. Mirip apa? Kusanagi ya, Kusanagi. Bagus sih. GG, guys. Oke. Mantep banget ya untuk jutsu Kusanaginya, cuy. Kita akan lihat lagi, guys ya, sekali lagi untuk kalian bos ini. Oh,
gua belinya berapa persen ini? Menurut kalian keren gak guys baju ini, baju apa namanya, baju crew? Cuman aneh dapatnya yang top 10 ya, jadi bagus banget sih menurut aneh ya. Boom Bastet GG guys, mantap 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 ini ya. Oke terus oke kita akan coba roll lagi. Ini pick apa maksudnya pick ya, kita akan cek dulu pick ini apa. Oh, pick ini pilihan, tapi kalian harus pakai 25 token kalian mau bunuh yang mana. Oh gitu. Tapi ada 6 apa sih? Kita coba dulu ya pick ya. Ini 6. Apa maksudnya 6? Oh, langsung dapat material. Kalau 4. Oh, 5, sorry, 5. Kita pick. Kita crit. Oh, material, langsung dapat material ya guys ya. Kalau untuk pick-pick ini ya, tutorial udah. Kita akan lawan lagi rule. Dapat 4 berarti rule ini untuk lawan bos. Kalau pick ini untuk ambil di sini aja teman-teman, bagusnya ya. Aduh, kita lupa ganti set kayak gini agak lama ya guys ya. Kalau main burning lebih cepat. Kita akan lihat siapa musuh yang paling berat teman-teman ya. Aneh lupa ganti set ini. Tunggu ya, abis ini ya kita ganti set package ya. Sorry, masih pakai ini. Cuman karena kelihatan bagus di apa, sukanya sama jutsunya malah ininya kagak kepake ya guys ya. Padahal bagus juga semuanya. Ya lumayan ya, jutsu reduk HP-nya jadi bertambah guys. Ini apa namanya, hijau nih kayak punyanya Susanoo Sesui ya. Cuman ya itu ya, cuman Sesui itu nggak ada dikeluarin di animenya, cuman dikeluarin di gamenya teman-teman, warna hijau. Tapi sekilas bentuknya bersama ya. Keren cuy, jutsunya seriusan. Mesti nunggu sedikit lama ya main kayak gini ya, karena kalau lawan-lawan kayak gini even mending kalian main burn aja teman-teman, timbang kalian main reduk max HP kayak gini pasti agak lama ya. Oke, jadi aneh ganti set dulu. Oke, ganti set dulu guys. Nah, setnya ganti pedang dulu lah ya. Pedang, bajunya mana? Widih, keren cuy. Sama, waduh, kelas. Wow, it's amazing guys. Mantep banget ini. Oke, ini kita ganti jutsunya dulu. Karena tadi cuma nampain itu doang. Atau kita ganti di sini aja. Nah, kita nggak usah pakai ini, jadi kita pakai ini terus apa lagi ya, pakai ini aja lah, ini sama ini guys. Boom. Oke, kita akan langsung eksekusi guys ya. Oh, kita pakai win guys ya kali ini. Weaponnya yang tambah darts ini ya. Boleh lah ya. Oke, kita langsung aja ke Esther. Tadi lawan bos 4 udah, 1 udah, tinggal 2 sama 3 ya. Oke, 3. Oke, seperti biasa ya, gacha coinnya tuh
lemah banget guys. Oke. Nah kalau kalian punya frozen itu bagus banget kombonya guys, jadi jangan sia-siakan ya guys ya. Keren guys bajunya, aduh back itemnya lagi melekat cuy, kelas banget. Lah kok cakernya gak cukup, waduh gak cukup guys. Oh, masih ada recovery chakra sini kalau mau ini. Oke guys, kita ini aja. Nah, gitu aja guys ya. Oh, ini dapat untuk gacha-gacha guys. Satu biji. Kita roll lagi. Lah, 5. Oh, enak juga ya. Dan 6. Berapa gratis mah kagak apa-apa. Nah, 1 2 kita belum ada kesempatan buat ngekill ya. Lah. Kok enggak bisa? Apa cuma sekali doang gitu ngekill ya. Oh habis ya. Oh habis guys. Ah habis guys. Ya udahlah ya. Terus apa lagi ya, itu doang ya berarti ya. Reward udah kita bahas. Terus ranking juga udah. Terus apalagi gacha ya. Nah, gacha yang paling bagus untuk sekarang mah. Waduh, bagus-bagus semua, guys. Ini bagus-bagus semua, jujur-jujuran aja nih. Kalau kalian enggak ngambil rugi, cuy. Kalau enggak gacha ya, bagus. Ini, wah, ini wajib kalian dapatin sih ini. Parah sih ini. Oke kawi ya. Ini wajib. Ini 10% bleeding, 50% attackers ya, attackers cuy. Bagus ini weapon. Ini reduction HP 25% chance rewind sama ini. Cukup lumayan bagus ya guys ya. Oke lah ya. Bagus. Jadi untuk selengkapnya, untuk price jutsunya Demon Ball. Jadi damage 600, CP cost 200, cooldown 14. Ini efeknya pasti kritikal. Jadi jutsu ini bakalan kritikal, alias damage-nya jadi 1200 guys. Ya, karena kritikal itu double. Kasih tambahan itu 50% setara dengan damage kalian. Oke, untuk pet ada tadi yang post ya di grup. Jadi kalian lihat sendiri aja untuk efeknya. Terus yang lain-lain juga bagus teman-teman. Oke, bonus reward. Nah, bonus ini bagus banget. Gila. Ini 750 kali draw ini worth it banget, guys. Beneran ya. Ini increase purify chance 4% dan reduce damage kan 180. Terus ini efeknya nih yang ini yang kurang bagus ya, untuk weapon kurang bagus. Untuk jutsunya nih, wah. Drain 40% user max CP and restore to user 40% cuy drainnya. Ini masalah max HP ya. Ini max HP cuy, bukan garanti ya. Jadi bagus banget nih teman-teman ya. Oke, terus untuk itu sudah, terus apalagi gacha sudah. Kita gacha aja ya, ada sekali ya guys ya. Hah? No enak resource. Ada satu. Wih, ada udah yang dapat cuy. Aneh mau gacha yang ini 5. Oh, itu. Aneh gacha sekali aja ya, guys ya. Yang 200. Ah, ampas cuy. Udah lah. Ampas. Ampas, guys. Udah ya, sekali aja doang. Ini kenapa enggak mau ya? Padahal ada satu sih. Oke. Jadi segitu aja ya, teman-teman, untuk review apa namanya
event kali ini. Jadi semoga membantu, dan kita akan jumpa lagi di next video selanjutnya. Bye bye.